mana? Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, mana dia malingnya, Wan? Yang mana? Mana dia dong? Ya udah, ayo kejar, ayo. Ya, ayo kena kejar. Hei, pencuri, jangan lari. Maling. Aduh. Belum, Mat. Ini bunganya, Om. Silakan. Iya, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau dibeli? Cukup ini aja, Om, bunganya. Kenapa dilihatin, Om? Aneh aja, Om. Itu duit haram, tau. Oh, duit haram. Oh, ya udah. Harga bunganya Rp95.000. Oke. Ini, Om. Belum ada kembaliannya. Tunggu sebentar ya, Ispek mau tukerin duit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, Bu Wani, Anda mau beli beras, telur sama sarden. Mau masak sendiri, Wan? Oh iya. Anda itu di pesantren, Anda masak sendiri. Kadang-kadang buat para santri, Anda yang bantu masakin. Hebat banget. Ya, Masya Allah. Bentar ya, Wan, soalnya beras lagi habis. Mau ambil dulu ya. Ya. Kenapa yang Ismet? Yang Ismet tukerin duit dong buat kembalian. Sekalian dong ambilin beras di... Sebusin, Ayang Ismet! Kenapa Ayang Ani? Duit Mr. Lee! Ada di situ Ayang Ani. Ya Allah! Ayang Ani! Yang aneh, itu misteri hilang yang aneh. Pasti orang tadi tuh yang beli kembang yang ngambil. Ya Allah, yang aneh. Gimana dong yang aneh? Ayang aneh, ayang ini harus gimana dong yang aneh? Ayang aneh tolongin dong yang aneh. Ya gimana? Ya Allah, ya Allah. Pembareng, duit hilang, pembareng. Tolongin dong, Wan. Tenang. Ada cepat orangnya. Astagfirullahaladzim. Ada apaan, Pak Ji? Ada orang lari kencang keluar. Aneh, lari dari dalam pasar. Kejar, Be. Iya, Bang. Hei, Pak Ji. Iya, ya. Saya titip ya, sebentar. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei! Lu kenapa lari, ha? Maaf, Bang. Gue buru-buru, Bang. Ada urusan, Bang. Ditungguin orang, Bang. Ya, maaf. Wan, cepetan, Wan. Ayo, Wan. Ayo, mana? Mana orangnya? Udah kehilangan jejak. Tanya. Pak Ji, barusan melihat orang lewat sini enggak? Ciri-cirinya? Jangan terbata-bata, ngomongnya yang jelas. Kan antum lihat tadi orangnya kayak apa. Jangan, tunggu sebentar. Ciri-cirinya, dia bawa buket bunga, bunganya warna putih, terus warna bajunya... Apa? Warna bajunya biru dongker, celana sama sepatunya warna hitam. Barusan lari keluar, dikejar sama Ovi. Oh, terima kasih, Pak Ji. Assalamualaikum. Come on, ayo, cepat. Bang, Be. Dia buru-buru, Bang, katanya. Oh, gitu. Kalau gitu kita minta maaf. Kirain kita, lu ngapain pakai lari-lari segala tadi? Ya, nggak apa-apa, Bang. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, mana dia malingnya, Wan? Yang mana? Mana dia dong? Ya udah, ayo kejar, ayo. Ya, ayo kena kejar. Hei, pencuri, jangan lari. Paling. Aduh, belum, Mat. Abang enggak tapi duitnya Mr. Lee yang Ismet gantung di kios Ismet diambil orang. Ngambil siapa? Ismet curiga sama orang yang beli kembang Ismet barusan. Itu dia malingnya. Aduh. Jangan, Mat. Woi! Jangan ditinggal. Woi! Abang enggak tapi. Hei. Berhenti.
Antum mau kemana? Antum pencuri, ah? Mau ngelawan? Hah? Jangan macam-macam sama Ana ya. Eh, ini Ana dapat pencurinya nih. Tunggu aku. Beda. B, antum urus ya. Ini duitnya. Gua nanya lu jawab. Ini bukan duitnya. Ini nih. Kebiasaan nongkrong di dashboard mobil jadi begini. Lu buka dulu mulutnya. Lu jawab, ini bukan duitnya. Terima kasih banget tapi. Bener ini duitnya. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Hai. Bang, Bang Manta mana ya? Kebetulan Reng, kamu datang. Ada apa, Mang? Tolong jagain Dang, ya. Jangan sampai dia keluar. Mamang mau mandi, ya? Iya, Mang. Mang. Dang, ini demi kebaikan kamu juga. Nanti kalau tiba-tiba Cak Mul datang ke sini, terus marahin kamu, siapa yang malu? Kamu dan saya juga, ya? Iya, Mang Manta. Saya teh minta maaf. Reng, sekali lagi, tolong jagain Endang, ya? Jangan sampai keluar. Iya, Mamang mau mandi dulu, ya? Iya, Mang. Ada apa ya? Kok bawa-bawa camu segala? Reng, kamu teh kenapa begini-begini? Ngantuk, Mang. Oh, biar nggak ngantuk. Gitu. Ngantuk. Mas Endang, Mas. Mas Ri. Mang Endang. Mas Endang. Mas Manta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketemu sama Endang? Iya, Tak, ya. Sri mau ketemu Mas Endang. Ya, kalau mau ketemu Endang boleh. Tapi kamu harus ajak suami kamu. Biar nggak jadi fitnah, ya. Kok begitu? Ya memang harus begitu. Makanya kamu harus hati-hati, ya. Hati-hati? Hati-hati kenapa, Mas?